Rasanya dua perlawanan awal ni sangat pentinglah untuk kita dapatkan mata semaksimum yang boleh untuk orang cakap kita secure tempat untuk kepusingan seterusnya. Tapi macam mana pun kita kena realistik dan orang cakap apa-apa pun sebab kita dengan pasukan negara Arab ni kalau ikutkan macam saya cakap sebelum ni jurang tu tak terlalu besar. Cumanya ini semua bergantung pada setiap pemain tu sendiri untuk orang cakap realisasikan dalam padang. Coach pun ada bagi tahu yang beberapa hari ni kita training dalam intensiti yang tinggi lah untuk orang cakap adapt dengan situasi game yang sebenar. Jadi rasanya semua pemain memang bagi komitmen 100% lah orang cakap untuk bukan ni untuk kebaikan untuk rakan-rakan yang lain jugalah. Terutama kita dapat tingkatkan momentum dalam pasukan tu sendiri. So kita akan berhadapan dengan 3